Tua Gunawanta Ginting, entah pe Bapak Putri PJJ 22, Ibas Enggo Idilo Dibata, Mamina, Profesor Dr. Masliana Brustepu, Ibahan Ibaswari Sendah Minggu 10 Siwah Maret 2023, Ibenaken Jam 10 Siwah WIB, Ringan I Gedung Serbaguna Gerejanta. Petelukan ngori dilo dibata turang seninanta, sada ukur berutarigan, mami arah turang seninanta warta sembiring, PJJ sada-sada, Ibaswari Senin 6 Maret 2023, I kriya hentani, jana ngo ikuburken Ibaswari Selasa, 7 Maret 2023, I kriya hentani, mereken kata pengapul enggo ilakoken Ibaswari Jumat 17 Maret 2023. Pesiwahken panitia Paskah tahun 2023. Si pemena persembahan ekstra guna dana perayaan Paskah Ibahan Ibaswari Sendah Minggu 10 Siwah Maret 2023 Ibas kebaktin pemenaras peduakan. Peduakan rapat panitia Paskah tahun 2023 Ibahan Ibaswari Senin tanggal 20 Maret 2023 Ibenaken jam 20 WIB Ringan I Gedung Serbaguna GBKP Pasar 2. Petelukan acara donor darah penggerakna eme panitia Paskah Rasmuria Runggun si Ibahan Ibaswari Sabtu tanggal 1 April 2023 Ibenaken jam siwah WIB Ringan I Gedung Serbaguna GBKP Pasar 2. Pendaftaran enggo ibuka jarang enggo banci idaftarkan man pengurus Moria masing-masing PJJ entah pe man pengurus Moria Runggun. Pempatkan Festival Vokal Grup Antar PJJ Ibahan Ibaswari Jumat tanggal 7 April 2023 Alu lagu bebas bernuansa pasca. Jumlah peserta minimal 6 kala, ras maksimal 20 kala. Siplimaken Jalan Santai Ibahan Ibaswari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 6.30 WIB. Alu syarat peserta tiap PJJ minimal 15 kala. Alu kriteria penilaian nuansa pakaian, keselarasan, yel-yel, kekompakan tim. Si penemken pendaftaran Jalan Santai Ras Festival Vokal Group enggo ibuka menaken wari senda Minggu 10 Siwah Maret 2023 man serayan masing-masing PJJ. Pespuluhkan Moria Runggun. Sesuai ras rencana program kerja Moria Runggun GBKP Pasar 2, maka si pemena kebaktin hari doa sedunia ilakokan ibas wari Minggu tanggal 10 Siwah Maret 2023 sendah. Ibenaken jam 10.04 sehdung Ringan I Gerejanta GBKP Pasar 2. Tema enggo ku begi karena kini tekendu entah pe tentang wanita Taiwan. Sir tugas Moria Daerah Telu Ema Telu Sada Seh Telu Lima. Peduakan sir tugas jadwal doa sapat Moria Runggun Bansi Sinan Bas Daftar Buletin Momenda. Pespuluh sadakan kebaktin pagi saat teduh tanggal 20 se 25 Maret 2023 jadwal wari Senin se wari Sabtu Bansi Sinan Bas Buletin Momenda rikut rasi ertugas. 10.2kan KAKR Runggun si pemena PA anak KAKR kelas remaja pra remaja dan tanggung dilaksanakan setiap hari Minggu
jam 17 sampai dengan 18 bertempat di gedung KKR. Mohon kehadiran kelas remaja, praremaja dan tanggung dalam PA ini. Peduaken hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 14 sampai 16 WIB bertempat di Gereja GBKP Pasar 2 ini akan dilaksanakan PA remaja gabungan seklasis Medan Kuta Jurung. Diundang kehadiran seluruh KKR kelas praremaja dan remaja dalam PA gabungan ini. Petelukan rangkaian perayaan Jumat Agung dan Paskah KKR sebagai berikut. Kebaktian Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat 7 April 2023 dimulai pukul 15 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung Serbaguna dan Gedung KKR. B. Sabtu Suci, hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 19 sampai dengan selesai. Anak-anak ta menginap di gereja, tempat Gedung Serbaguna dan Gedung KKR. C. Paskah Subuh, hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 5 pagi-pagi sampai dengan selesai, tempat lapangan parkir. Pesepuluh telukan Mamre Runggun. Mamre Runggun rebahan kegiatan jalan santai silakokan ibaswari Rabu tanggal 22 April 2023 berkat jam 6.45 WIB titik kumpul Gereja GBKP Pasar 2 jam 6.30 WIB. Dress code baju kaos seragam Mamre nuansa hitam. Kendaraan disediakan Mamre sektor masing-masing. Kontribusi Rp25.000 per Mamre. Konsumsi sarapan pagi, makan siang, minuman aqua, teh, dan kopi panas. Jarak tempuh lebih kurang 2 km dari titik start. Lokasi pemandian alam Pantai Ceper Sembahe. Pendaftaran mulai tanggal 12 sampai dengan 15 Maret 2023 man ketua Mamre sektor masing-masing. Dipindahkan kesediaan raski ikut sertaan man krina anggota Mamre sektor sada-sada setelu lima guna ngesukseskan kegiatan jalan santai enda. Pus 14 CU benih kekelengan. Ipe betahkan manbanta kerina anggota CU benih kekelengan. Maka rapat anggota tahunan sekaligus pemilihan pengurus CU dilakukan ibas akhir Maret 2023 kencadung RAT enda itruskan ku penabungan. Karena wari ras tanggal ipe betahkan manbanta mulihi. Pesepuluh limakan pelajaran ngawan entah PKTKisasi tahun 2023. Ipe betahkan manbanta kerina perpulungan, maka relajar ngawan entah PKTKisasi tahun 2023 ibas gerejanta GBKP Runggun Pasar 2 enda ibenaken ibas wari Minggu 2 April 2023. Emaka manbanta kerina orang tua si ateta anak ta ikut ibas pelajaran ngawan enda entah pe per 2 April 2023 ngo genem umurna 15 tahun ngo banci ikut rasi daftarkan man Runggun gereja melalui pertua-pertua sektor masing-masing alu ngendesken fotokopi surat peridin bagi pe si idarat gereja GBKP Pasar 2 nari maba surat pengantar ibas gereja asal nanari. Pesepuluh enamkan permata Betesda. Si pemena Kim Iman permata GBKP entah pe Cimpa 2023 akan dilaksanakan pada tanggal
29 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Tempat RC Sukamakmur. Kontribusi Rp400.000, tersedia subsidi. Bagi anggota Permata Bethesda yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar ke bidang partisipasi pengurus Permata Runggun ataupun sektornya masing-masing. Sehubungan dengan program kerja pengurus Runggun Permata GBKP Pasar 2 Titirante, maka bidang keuangan mendirikan UD Bethesda yang menjual aneka barang sebagaimana tercatat di buletin Momo ini. Pesepuluh pitukun pindah anggota. Suera surat Gerejanta GBKP Runggun Pasar 2 nomor 022/IRG/PSR2/TRM/3/2023, maka enggo pindah keanggotaan anak kekelengenta Emma Jocelyn Almeda Brusmiring Kembaren, pindah keanggotaan Igrejanta GBKP Runggun Pasar 2 Endanari PJJ 23 ku GBKP Runggun Pasar Minggu. Runggun GBKP Pasar 2 Raskrina Perpulungan ngatakan selamat ulang tahun ketubuhan bagi EP ulang tahun perjabun manbandu kekelengan kami si ulang tahun ketubuhan ibas sada minggu enda bagi EP sir ulang tahun perjabun ibas sada minggu enda Tuhan si masu-masu sebare momonta bujur. Minggu enda igelari minggu letare eme minggu pasion si pelimaken si ertina tridahlah ija ibas minggu enda kita kerina ibabai guna nginget ras ngidah uga Tuhan Yesus Kristus enggo ngenanami kinisran ibas ia erbahan si mehuli ibas ia ngelawan si jahat ibas ia membela kegeluhan manusia. Ibas ia mabai ras ngajari manusia kubas geluh si mehuli. Emaka selaku kita kalak si ngikutkan ia, kita pe genduari idilo guna ras ia ngenanami kinisran, ibas kita dalankan si mehuli. Yesus kap terang doni enda. Maka kita selaku anak-anak terang, iajuk gunan cidahken sinal sal terang ibas krina dampar kegeluhenta, gelah arah si terpuji gelar di bata bapanta, i surga, mari ras-ras kita ngelakukan paksa teneng ibenaken. Paksa teneng godung, marilah kita ersikap gunandahi Tuhan ta alung gejapken uga melina kekelengena nandangi kegeluhenta sidem alu kekurangan gelah kita ngasup ngatakan bujur ibas kaipe si ibreken Tuhan man banta. Kita rende kitab nende nomor 215 perpulungan tedis.
Ibas gelar di bata bapa si mereka anak nasi tonggal manbanta. Ibas gelar anak na Yesus Kristus si mate ikayu persilang nebusi dosa-dosa anta. Ras ibas gelar kesah si badia si mereka gegeh ras terang manbanta. Lias ate Tuhan Yesus Kristus kekelengan di bata bapa ras kerembakan kesah si badia. Ras kita kerina gelah. Amin. Karena perbahanan rasura-sura di bata. Ketuahan kalak singna nami kini seran erkite-kite kenahkan praten di bata. Sabab manbana me kini rajan surga. Matius 5 ayat 10. Mari radu ras kita muji Tuhan alu ngendekan kitab dendenta nomor 410 ayat sada ras 2. Pasu-pasu na kap geluta tetap meriah, berela pusu tak demak
Pengakun karena kekoten ibas kegeluhan. Oh Tuhan, nehenlah kami anak-anak untuk si kote dengan dem selalu kekurangan ras kelepakan. Situhunalah kami mutunggung di lebih-lebih itu, sebab kam kap bapa si dem alu kebadian, kekelengan ras kuasa. Ema ketuhu-tuhu ngaku kami Tuhan, kalak perdosa kap kami. Ibas kegeluhun kami, rusur kami langingan uga belinna perkuahatendu, singgit nanami kini seran guna gansih kami. Uga belinna kekelengendu sinampati ibas perbebin kami, subuh ibas sakit, pendahin kami, perbeliten, ras ibas kai saja pesi jadi ibas kegeluhun kami. Rusur kami nalahkan kam ibas kai si terjadi ibas kegeluhun kami. Tuhan, sasapkanlah dosa kami. Oh Bapa, ku bahan rusur si jahat. Patutlah aku ngukuri isi kami ilebe-lebendu. Rusur kami repengakap maka diri kami belinan nasangken kam. Arah kata ras lagu langkah kami, icurnakan kami gelarndu Tuhan. Arah mata si arus nai pakai kami, guna ngenehen kemuliaan ras kekelengendu. Rusurn ipakai kami, guna ngenehen sila mehuli ibas kegeluhun kami. Alu babah, si harus naik pakai kami guna muji ras mempermuliakan gelarndu. Rusurn ipakai kami guna
ngeranaken silam huli, cakap sumpah sinakiti pusuh teman kami, terlebih-lebih kam, o Tuhan. Arahtan si harus naik pakai kami, guna nampati kalak isklewat kami, rasendahikan singena atendu, rusurn ipakai kami, gunan jemak ras ngelakokan silangan na atendu, rusur ipakai kami, guna nulak dahindahindu. Arah nahe, siarus na ipakai kami, guna ardalan ibas kubuzurndu, rusur ipakai kami, guna nilah ibas kebenaran, ras mabai kami kudalan silam huli, sidem alukinilah buzurn. O Tuhan, tuhu-tuhu ngaku kami, maka geluh kami megating gondauh iada pendunari. Merisi puji Tuhan, ibas krina perbahananna alu ngendaikan kitab mendendenta nomor 440 ayat 14. Bapa, geluhku dan alu dosa, ibas bertitari perangku, engkau iku wasai dosa, dan dibata mankala singaku kendosana bahan maka pusuh undu si getem sidahkan ati undu sieda adi uis undu saja ngecaing kendu lahakap bias jeralah kempak Tuhan dibatandu ia melias dengan dem perkuahate ia persabar janah tetap icikep napadanna tetap yang git ngelemi dosandu lakam yukumna Joel 2 ayat 10 telu. Mari puji dibata, rende kita arah kitab dendenta nomor 5 ayat sada 213. Yesus Tuhanku, kan terang bagi yang ini tubuhku, sang tangan tubuhku, metua atendu, man berdosa. Satu we, ku
Kadis Perpulungan. Pendilo guna ikut ibas kini seran Tuhan Yesus. Ngaloi Yesus nina, kukatakan peman bandu, maka isi pesina dingken rumahna, seninana entah turangna, nandena entah bapana, anak-anak nantah jumana, erkite-kiteken aku, dingen erkite-kiteken berita si meriah, genduari epe, ia lo kena buen asa sindai, ia lo kena 100 kali lipat, rumah, senina, turang, nande, bapa, anak, ras juma. Amin nagia mesra akap nar kiteken ayak-ayak kalak, jana ia lo kena pe pagi, kegeluhun si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Markus 10 ayat 20 siwah ras 30. Si jadi gegeh ta guna ikut ibas kini seran Tuhan Yesus, rende kita rah kitab denden nomor 374 ayat sada 2 ras 3. Si bagikan denden pujin, si persembahkan PJJ 23.
kepadaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hidup yang penuh harapan. Terpujilah di bata, arahan denden pujin si persembahkan sinas turang ta PJJ 23, janah maba kriya nukur man banta kerina. Jenari ilanjutkan denden pujin si persembahkan anak-anak ta KAKR.
Terpujilah di bata arahan denden kor si persembahkan anak-anak ta KKR. Janah mabekriahan man banta kerina. Gundari, seh kita ngugi kata di bata bagin si pemena, ibuat ibas Yesaya 60 sada, ayat 6 seh 10 sada. Yesaya 60 sada, ayat 6 seh 10 sada, siogekan alu responsoria. Kam igelarikap imam Tuhanta, suruh-suruhun nu dibatanta. Kebayakan bangsa-bangsa sideban kam ngedana misa, janah megah hakap ndu perbahan kam empuna. Dagi perban kam i pemela-mela dua kali lipat, janah kam i ciduri ras i gombangi. Emaka ibas negeri ndu cine, kebayakan ndu erlipat ganda, janah keriahan ndu lit asa sindekah-dekahna. Nina Tuhan, ngena ateku kebujuran, tapi ciga ateku penindasan ras kejahatan. Man bangsaanku laban silang tetap kubrekan upahna, janah kubahan perpadanan sin teguh rasa lalap ras ia. Ibelang-belang doni ditandai kalak kesusurena, terberita ibas krina bangsa-bangsa. Emaka kasakai kalak singidah sangaku, maka ia mebangsa siku pasu-pasu. Nina Jerusalem, meriah kelkuakap erkiteken Tuhan, tendingkur surak erkiteken perbahananna, desken penganten tupung kerja perjabunna, make paken sisuh keljilena, bagaime Tuhan nguisi aku, alu keselamatan ras kemenangan. Bali ras benih si amburken kubas tanah, laban silang turah, bagaima laban silang ikelinina bangsana, janah ipeturahna puji-pujin manbana, ibas krina bangsa-bangsa. Ketuahan kalak simagikan kata dibata, dingin simakikan sa ibas geluhna si tep-tep wari, haleluya. Haleluya. Pulungan sini kelengi Tuhan, mari sip bulat ukurta ras kita ertoto, ertoto kita. Bapa kami seringani baskini rajana surga, ngatakan bujur kami kuada pendu Tuhan, sebab ibas wari enda, ibrekan du denga kami kesempatan, gunare ku rumah du sibadia enda. Nggo ipenangkih kami puji-pujin kami Tuhan man bandu, tanda kami ngatakan bujur, ibas wari simbaru si ibreken duman kami. Emaka ibas paksa enda pe Tuhan, ngoka kami ersikap guna dengkeken kata Tuhan. Breken du dage roh kepentaren, segala ngasup kami ngangkai kata Tuhan, ngalo kenca bagi pe make kenca ibas kegeluhan kami. Enda mo toto kami Tuhan, re kami erkelangken Yesus Kristus, juru selamat kami singgelu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, Bapa Nande turang senina kam silit ibas gedung gereja taenda bagi pesing ikuti kebaktian ibas rumah tapi streaming. Mari dage sibuka bahan perenungan ta ibas seminggu pasion si pelimakan enda
Si ibu adibas kitab Matius bindu 26 ayat sada seh ayat 5. Matius bindu 26 ayat sada seh ayat 5. Mari si perdiateken pustaka silit ibas kita iogeken kami arah lebih endah. Baginda Nina. Rencana nangkap dengan munuh Yesus. Kencadung iturikan Yesus si enda kerina Nina man ajar-ajarna. Bagi ia tendu, dua warinari irayakan me wari paskah. Janah anak manusia persurukan, iendesken kalak me guna ipakukan ku kayu persilang. Paksa si e pulung imam-imam simbelin, ras pemimpin kalak Yahudi ibas rumah Kayapas, imam simbelin. Ari-ari ia kerina guna nangkap dengan munuh Yesus alu erbuni-buni. Ibas ia ari-ari enina, ola asum wari paskah ia si bunuh, gelah ola guntar kalak si entrem. Enda kata Tuhan. Shalom. Mejuah-juah. Perpulungan sini kelengi Tuhan, orang tua sini hamati kami, bagi epe teman-teman kami kerina, bagi epe kam sini ikuti kebaktian ibas rumah, pertama lebih perlu iakap kami, kami anak endu entah pe kekelengendu si tedis, lebih-lebih enda, petandakan diri lebih mankam perpulungan Tuhan. Terakhir kami membawa kebaktian ibas pasar dua enda, tahun 2010 siwah. Maka tahun 2020 COVID canah enda kali kedua kami melayani ibas gereja ta enda. Kami gelarku Pendeta Puspita Sandra Dewi berubangun. Kami bangun pernampen nari ras susuk tiga derket. Kami bebere pardede nande kalak toba ras rayan irunggun kampung lalang. Adiku karo Sri bagi sembiring, emaka bapa bebere si tepu. Kami telu sembuya aku anak sintua, nomor dua di laki i Bandung, nomor telu di beru i Jakarta, kami tamatan UKSW salah tiga nari. Emakana informasi yang penting kami permata dengar, enda penting. Ya, lid kam teman-teman kami permata, lid, ya puji Tuhan, si ada permata ya, enda penting. Perpulungan sini kelengi Tuhan, Bapa nandi turang sedina ibas Kristus. Labo si gejap, minggu enda, minggu pasion si pelimakan. Emaka ibas wari enda tema si sehman banta Yesus iendesken me ku kayu persilang. Ya. Bapa nandi turang senina ibas Kristus lit sekala tokoh agama dari Amerika si tergelar Neil A. Maxwell. Dia mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia khususnya di dalam kehidupan orang Kristen ada tiga jenis penderitaan. Ada tiga jenis pencobaan. Mari kita belajar. Pencobaan yang pertama itu datang dari dalam diri kita sendiri. Rekiteken kini langasu pentaguna nimba praten doni, nimba praten daging. Erbahanca kita ndabu kubas dosa. Itu adalah sumber pencobaan yang pertama. Datang dari dalam diri kita sendiri. Ya sura-sura daging, sura-sura pusuh. Misalnya, rekiteken gaya hidup yang tinggi, kita berutang ke sana kemari. Piah dungna lanai tergalari utang ta. Itu adalah kedagingan, ya, pencobaan rekiteken diri ta sendiri. Pencobaan yang kedua, enda rekiteken lingkungan. Orang-orang di sekitar kita, toxic people atau orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang tidak baik, yang mencoba untuk menjerumuskan kita dan membawa kita kepada pengaruhnya. Enda
pencobaan si peduakan yang datang dari luar diri kita. Pencobaan si petulukan itu datang dari Allah sendiri yang ditujukan bagi orang-orang percaya dalam rangka pendewasaan kini teken, ya, mendewasakan iman. Maka Tuhan memberikan pencobaan. Perpulungan sini kelengi Tuhan, minggu enda kita lid iba seminggu pasion. Ija bagi inggo iteh kita, piga-piga minggu enda kita ngikuti minggu-minggu pasion. Minggu-minggu pasion meminggu ija kita ibaba guna berziarah, mengunjungi periode-periode Tuhan Yesus menuju kinisran, ya, menuju waktu-waktu kematiannya. Kita diajak untuk berefleksi, merenungkan bagaimana waktu demi waktu dijalani Tuhan Yesus. Dia melihat dengan mata, ya, dengan mata spiritualnya, mata Tuhan, ya, apa yang akan terjadi kepada dirinya. Maka kita ipindo guna merenungkan perjalanan detik-detik Tuhan Yesus ngasamkan kesahna ikayu persilang. Ibas Matius 26 ayat 2 enda situhuna kali keempat Tuhan Yesus nurikan karena kematenna man ajar-ajarna. Adi perdiatikan duka ribu kandu Matius bindu 20 ayat 10 pitu sa ayat 10 siwah enda kali ketiga Tuhan Yesus nurikan man ajar-ajarna karena penderitaan, karena kematian. Sinandangi seh man bana. Tapi perpulungan di Tuhan. Telu kali itu riken Tuhan Yesus karena kematian na sinandangi seh. Lasah dape ajar-ajarna peka. Empati, simpati tidak ada. Ya. Arkitekan kai. Ajar-ajar Tuhan Yesus unggo terlena. Nidah kuasa Tuhan Yesus, guruku luar biasa, guruku itu hebat, ya. Semaka lalit iba sebayangan namaka Tuhan Yesus pagi iendeskan meku kayu persilang. Silit iba sebayangan ajar-ajar, menjadi murid Tuhan Yesus berarti nanti akan mendapat bagian dari pemerintahan Tuhan Yesus. Arkitekan kai, guruku pagi jadi raja. Nandangi bangsa Israel. Ras ia mepagi sinalukan kekuasaan Romawi. Ibas bangsa Israel maka ibas ukur ajar-ajar. Tidak mungkin Tuhan Yesus iendeskan ku kayu persilang. Tidak mungkin itu, ya. Ugangi kira-kira perasaan do perpulungan Tuhan. Adi sangana sedak bas ukur. Bas pusundu, sangana dem pusundu alu perbeben, itu rikendu mantemandu, enggo telu kali petru kendu, lalap la iangkana, la ia ardiate, la ia bersimpati, ka ingin dai cerita nundai, la kuangka. Kali kedua i ceritakan du imelihe aku, ngelengah jelas. Kali ketiga itu rikendu, ka ingin maksud ndue, silang lang cerita ndue. Kangi kira-kira perasaan ta, ya, kita cerita kepada teman kita, tapi lalit empati arah ia, bagi mesini hadapi Tuhan Yesus, sangat detik-detik menuju kayu persilangna. Tapi perpulungan sini kelengi Tuhan, amin napi secara manusia, lid rasa kecewa, ibas pusuh Tuhan Yesus, labu ngerti kenca. Maka ia membenci ajar-ajarna. Tidak. Kekecewaan ibas pusuh Tuhan Yesus la erbahanca ia membenci ajar-ajarna. Tapi adi iperdiatekan kita mekuah atina ngenehan ajar-ajarna Jana ertutu ia man ajar-ajarna. Ya? Dia berdoa. Kekuatan orang Kristen itu adalah doa. Maka Bapak Ibu turang senina adilah kam ertutu. Bahaya, ya, karena kekuatan itu adalah dari doa. Makana adi perdiatikan kita ndai ibas ayat sada, IJI katakan, kencadung itu riken Yesus si enda kerina, dalam bahasa Indonesia setelah Yesus selesai memberi pengajarannya, ya,
Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya. Amin nape iya ilit ibas perasaan kecewa nandangi ajar-ajarna. Tapi apa yang menjadi tugasnya tetap dia laksanakan. Mereken pengajaran man ajar-ajarna. Ya. Amin nape ajar-ajarna ila kepate, la simpati. Ah, apa sih yang dibilang guruku ini? Tidak masuk akal itu semua. Tapi Tuhan Yesus tetap mereken pengajarannya. Ya. Enda jadi sada pelajaran man banta. Sering sekali kita karena perasaan pribadi nadingken dahin Tuhan. Sering. Ya. Karena persoalan pribadi man sekala temanta kita nadingken pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus jadi contoh man banta. Kai si ibahan ajar-ajar naman bana, janah kai si yeteh nanandangi ibahan imam-imam man bana, labo erbahanca ia menundalkan tapi nadingkan tugasna. Ya. Emakana perpulungan sini kelengi Tuhan, lit piga-piga hal ate kami, si pelajari kita ibas bahan ta enda. Temata memang ngataken Yesus iendesken beku kayu persilang, lengabo Yesus iendesken kayu persilang. Emaka ersentabi kami, adi lebih iperkuat kami temata enda. Yesus nandangi, iendesken ku kayu persilang. Nandangi iendesken ku kayu persilang. Adi nandai kita ngikuti, lit telu ya, jenis pencobaan. Maka pencobaan sini hadapi Tuhan Yesus, arah pencobaan si nomor dua. Pencobaan yang datang di luar dari diri Tuhan Yesus. Lid piga-piga kejahatan agenda. Si banci jadi refleksi man banta. Si banci saja pe terjadi man kam perpulungan di Tuhan. Si pertama, kejahatan si teridah ibas pustaka si badia enda. Eme kehadiran demagog. Apa itu demagog? Bukan dukari referensi. Demagog enda eme skala agitator. Penghasut. Yang levelnya itu lebih tinggi dari provokator. Demagog. Demagog enda mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan sangat cerdik untuk membenci seseorang atau membenci sebuah kelompok. Tujuna eme kepentingan pribadi. Enda demagog. Berhati-hati. Tokoh demagog ibas bahan ta enda eme imam simbelin. Kayapas. Ya. Ayat telu. Enda metokoh demagog. Orang-orang yang menggunakan kekuasaannya mempengaruhi orang lain untuk membenci seseorang atau sada kelompok. Ya. Alasana kai membela Allah. Membela kepentingan Taurat. Enda alasan Kayapas. Padahal si tuluhnya alasan Kayapas ingin membunuh Tuhan Yesus erkiteken kai golit isu-isu Tuhan Yesus nandangi jadi imam simbelin. Maka kai ibahanna sada kejahatan guna munuh Tuhan Yesus erkiteken biar ia lengser posisina sebagai imam simbelin. Ya. Si seharusnya mindai imam simbelin enda jadi rekan Tuhan Yesus guna meritakan berita si meriah. Tapi imam-imam simbelin enda kepeken. Si jadi imbang-imbang Tuhan Yesus. Ibas meritakan berita si meriah. Ibas meritakan kini rajan Tuhan. Perpulungan itu Tuhan labo menutup kemungkinan. Di sekitar kita, di dalam gereja ini. Di dalam lingkungan pekerjaan kita. Ada tokoh-tokoh demagog. Termasuk orang lain atau juga kita sendiri. Bisa menjadi tokoh demagog itu. Ya? Di tengah-tengah gereja. Maka perdiatikan sekitar ta. Perdiatikan pusuh ta. Jangan sampai kita menjadi tokoh demagog. Di dalam gereja, lingkungan, tempat bekerja ija pape kita. Ya? Tempat-tempat kita membela gereja. Tempat-tempat kita membela teman ta. Tapi si tuhuna, si ipertahankan kita ije eme kekuasaan pribadi, keegoisan ibas busuh ta. Tokoh demagog. Ya. Emakana si peduaken, kejahatan si terjadi ijenda, eme persekongkolan pembunuhan atau pembunuhan
terencana. Ibas ayat 4. Rumah dinas Kayapas adalah istana Kayapas. Rumah dinas Kayapas deukeur ras bait suci. Arusna imas rumah sekala imam simbelin si ibicarakan ije ma karena dahin-dahin i tengah-tengah persekutuan. Tapi apa yang terjadi di rumah Kayapas, imam simbelin, apa yang mereka bicarakan? Perencanaan pembunuhan luar biasa. Perencanaan pembunuhan. Di dalam gereja kita tidak menutup kemungkinan terjadi hal si bagenda. Ija seharusnya ingan yang suci ini menjadi tempat kita membicarakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi menjadi tempat kita membicarakan hal-hal yang jahat. Cikuraklah, fitnahlah, berbohonglah, korupsi berjamaahlah, ras hal-hal sidebanna. Tidak menutup kemungkinan kita adalah pelaku pembunuhan berencana secara karakter dan gereja. Ini adalah contoh ya, pembunuhan gereja ini. Pembunuhan karakter. Makana kejahatan si petelukan. Kejahatan spiritual abuse. Apa itu spiritual abuse? Pelecehan rohani. Aku belum pernah mendengar. Ada, terjadi. Pelecehan rohani itu terjadi di dalam gereja Bapak Nande Turang Senina. Atau kekerasan secara spiritual. Apa itu pelecehan rohani? Pelecehan rohani sada perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ibas gereja yang tujuannya untuk memaksa, mengendalikan atau mengeksploitasi skala jelma atau sada kelompok dan memanfaatkan doktrin-doktrin agama untuk menguasai seseorang. Ya. Perdiatekendo. Spiritual abuse akan selalu melakukan judgment atau pengadilan atau menghakimi secara sepihak berdasarkan pustaka Sibadia. Spiritual abuse. Tuhan Yesus adalah korban spiritual abuse. Dia adalah korban kekerasan spiritual yang dilakukan oleh para imam-imam simbelin, pemimpin-pemimpin Yahudi. Pemimpin-pemimpin Yahudi ras imam simbelin meteh, maka ibas wari Paskah kala Yahudi tidak bisa ada pertumpahan darah. Ya, politik. Di dalam Paskah kala Yahudi, tahanan-tahanan diberikan kesempatan untuk dibebaskan. Dan Tuhan Yesus memiliki kesempatan untuk bebas pada hari Paskah. Makana arkiteken ieutehna situasi enda, ibahanna perencanaan, jangan bunuh dia ketika Paskah. Karena guntar kali kalak sinterem, la yang git ipandang, ya dikritik oleh orang-orang Yahudi, maka ibahanna siasat percepat waktu kematiannya sebelum Paskah. Luar biasa, ya. Kejahatan si terjadi ibas pustaka Sibadia enda. Banci terjadi ibas kegelukan gereja ta. Tapi perpulungan nih Tuhan, amin bagegia, iya teh Tuhan Yesus kai sinandangi terjadi manbana. Hal si penting ipelajari kita ijenda. Terpalaskan konteks 20, Matius 26 ayat 1 ayat 5. Maka amin nape enggo iya teh Tuhan Yesus karena rencana pembunuhan si ibahan imam-imam manbana labo erbanca ia membatalkan janji keselamatan yang sudah dia janjikan. Manusia sangat sulit mempertahankan janjinya. Sendah kita erpadan, Tuhan minggu depan rajin aku PJJ. Tapi adinggolit masalah lang Tuhan. Kejam kaman bangku, lang. Tapi Tuhan Yesus, amin nape ietehna, bangsa si Athena, islamatkan nae, sinalipkan ia, dia tidak membatalkan janjinya. Maka perpulungan nih Tuhan, ola biarkan pediat, geluk taenda, dikuasai dan dikendalikan oleh toxic people, atau orang-orang jahat.
Jangan biarkan kesetiaan kita kepada Tuhan diinterupsi oleh perasaan pribadi, permasalahan pribadi. Ya. Makana, jangan surutkan sukacita kita. Ergiteken kala silanandai di bata. Tapi bagi Tuhan Yesus, mekuahlah ateta. Mekuah min atendu. Ngenhen kala silenga nandai. Tuhan, sila ngangkai, kata Tuhan. Ya. Maka, bagi bahan tandai ibas ogen, Yesaya 60 sada ayat 6 sa ayat 10 sada, enda mepadan man banta. Padan man banta bangsa Tuhan, anak-anak Tuhan, singena nami kini seran paksa enda, Tuhan menjanjikan suatu kemenangan kepada kita. Ulam biar, ya. Pikul salib kita, jangan takut untuk memikul salib. Sebab nakai salib mesenjata, senjata kita guna mengalahkan, ya, mengalahkan pengajuk doni. Seri bagi skala prajurit, adi lawos ku medan pertempuran ulat coba kendu tadingken senjata. Bagi mekala Kristen, adi skala prajurit lawos ku medan perang lama bas senjata kaisi terjadi, mate talu bagi pekita kala Kristen. Senjata ta eme Kristus, ulat tadingken Kristus di tengah-tengah persoalan. Talu kita, tapi tetaplah berpegang kepada Kristus. Maka kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Mari ras kita artoto. Bapa kami seringani baskini rajaan surga. Bujur Tuhan, enggo ipegege hindu kami. Arah katandu ibas pustaka sibadia. Ajar hindu kami Tuhan, guna ngasup kami merenungkan minggu-minggu pasion endah. Alu bagi Tuhan, igejapkan kami keleng ati Tuhan, arah pengorbanan Tuhan ikayu persilang. Ajar rindu kami Bapa guna tetap setia erpengende seman Tuhan, i tengah-tengah pencobaan si terjadi ibas kegeluhan kami. Gela alu bagi Tuhan, atan kami gunandatkan kemenangan arah Tuhan. Enda mototo kami Tuhan, reh kami rekelangkan Yesus Kristus, juru selamat kami sing geluh. Amin. Perpulungan Tuhan asa bancina mari raduras kita tedis. Mari dagi si aku ken kini tekenta raduken kalak Kristen sito iblang-blang doni enda ninta raduras ngaku kenca. Aku tu mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit aras doni. Aku tu mandi Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan tah. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur sing muda-muda nari, si sul keriamen, tergelar si Maria, sing nanami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate cenari kuburkan, nusur kedoni kematian, petuluari ken gu kike basi mate nari, nangki ku surga, perkundul na arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari rahmaya pagi, ngeranakan singgulu rasinggo mati. Aku teman kesah sibadia, canalit sada gereja sibadia, persadan kalak sibadia, pengalami dosa, kini kekein kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan Tuhan ku banci kam kundul. Sope kita ngendeskan persembahan ta, mari dage sidengkeken lagu puji-pujin, ibas saat teduh nari. Thank you.
Termulia gelar Tuhan, arah lagu puji-pujiin ibas saat teduh nari. Genduari mari ersikap kita gunandahkan persembahan ta. Kata dibata sejadi pala seman bantandahkan persembahan nina. Geluhundu arus erpalasken keleng ate, bagi Kristus enggo engkelengi kita, dengan ngendesken kesah naman gunanta, ia enggo mempersembahkan dirina jadi persembahan simrim singena ate dibata. Efesus 5 ayat 2. Tupung sindesken persembahan ta, mari raduras kita rende ibas kitab ndendenta nomor 385. Persembahan si Marinda Tuhan pada pendibatan adalah korban bujing si mahaga ku lebih atar nasi badia la tetap rena pasu pasuna mantri nama manusia la tetap pasuna terpuji gelar Tuhan. Bagalah persembahan si
lah tetap rena keleng atena rasli yasa tena bangka lah tetap rena pasu pasuna segedang gedang gluta persembahan si marimna ku ada pada pendibatan babalah korban pujin si mahaga kulabe altar nasibadia lah tetap rena pasu pasuna mentrina manusia lah puji gelar Tuhan babalah persembahan si jilena kurumani batasi perkuat babalah korban bujin si marina wadah pada pesiar kuasa lah tetap rena kalang Athena rasli yasa tena bangka lah tetap rena pasu pasuna segedang gedang gluta geskenlah persembahan taman bana simonakan kegeluhan meskenlah lagu pujin si jilena jadi persembahan si badia lalias ras kelang Athena isek kenaman bangka emaka ernalang kuia malam tuhu Athena. Persembahan si marina ku ada pada penibatan babalah korban kucing si mahaga ku lebe altar nasibadia lah tetap rena pasu pasuna mantrina manusia lah tetap rena pasu pasuna terpuji gelar Tuhan. Perpulungan Tuhan, mari si pesikap usuh ras ukurta,
Bengket kita kubas toto syafaat bagi persembahan sipa bulat ukur taras kita artoto, artoto kita. Bapa kami selingani baskini Raja Surga, ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, sebab iba suwari enda, ipaatan kundununga kami reh kurumah dusiba dia enda. Enggoi penangkih kami puji-pujin kami man bandu o Tuhan, cananggora duras kami ngogi kata Tuhan arah pustaka siba dia. Emakana Tuhan arah keriahan ukur kami, ijenda ibaba kami persembahan kami. Tanda pengatakan bujur kami man Tuhan, tanda kami ngakukan rasen gejapkan pasu-pasu Tuhan, iba suwari sendah bagepe iba sada minggu enda, kami jalani kegeluhan kami. Alukan du bapa persembahan kami enda, jana pasu-pasu ndu, segala persembahan enda pe, ipakikan kami aluk pentar, guna kemajuan gereja Tuhan, guna pelayanan iwas gereja Tuhan, bagepe ibelang-belang GBKP, ras ibelang-belang duni enda. Bagepe Tuhan nandangi ngawan perpulungan du, singgo mereken persembahan persepuluhena, pasu-pasu du Tuhan kegeluhena. Kam si mereken kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Mereken du ia kepentaran, segala kaisi tading ibas ia, ipake kena alu bujur. Bagepe Tuhan tetap ia ngasuk, guna ngatakan bujur man Tuhan. Bagepe Tuhan nandangi perpulungan i Tuhan, singgo mereken persembahan pengatakan bujurna, rekita ikan igejap kena pasu-pasu Tuhan penemani Tuhan, i tengah-tengah jaburas keluargana. Kam si masu-masu Tuhan kerina ngawan perpulungan du, si ikut muat bagin ibas persembahan pengatakan bujur. Pasu-pasu du ia ras isi jabuna, pasu-pasu du pendahina, anak-anak bagi pe masa depan kerina. Segala Tuhan tetap ia ngasup guna ar pengendes man Tuhan, ngejapkan keleng ati Tuhan, bagi pe ngasup dalani kegeluhena, sentudu bagi pratin Tuhan. Bagi pe bapa ibas paksa enda, ertoto kami, guna dahin-dahin pelayanan ibas gereja Tuhan. Eme dahin pelayanan persiapan guna menyambut Paskah, merayakan Paskah, bagepe acara-acara kategorial selit ibas gereja Tuhan, bagepe Tuhan sermon serayan, ras pengurus-pengurus kategorial, pasu-pasundu kerina bapa, persiapan sini bahan kami, ibas gereja Tuhan, segala bapa, persiapan endape, jadi alat kami guna memuji, memuliakan gelar Tuhan. Bagepe bapa, ajarin du ngawan perpulungan du, segala kerina kami muat bagin, ergiah-giah kami, ibas ngikuti dahin-dahin i tengah-tengah gereja Tuhan. Bagepe bapa ertoto kami, nandangi kerina ngawan perpulungan i Tuhan, silit ibas gereja enda, bagepe si mengikuti kebaktin streaming i rumah. Pasu-pasundu Tuhan kerina ngawan perpulungan du, subuk orang tua kami saitun, bagi pemambre, moria, anak-anak du, permata ras ka AKR, si setia mereken waktuna, pusuhna, ukurna, guna memuji memuliakan gelar Tuhan, tatap du bapa sada persada ngawan perpulungan du, si setia enda, bereken du ia kesehatan, pasu-pasundu pendahinna, tambah-tambah hindu rejeki, bagepe bereken du ia hikmat kepintaran, maka ipake kena kegeluhena, bagepe ipake kena pasu-pasu Tuhan, guna ngejadi pasu-pasu nandangi kalak sideban. Bagepe Tuhan nandangi teman-teman kami, turang sena kami, silenga ikut muat bagini bas kebaktin si sendah, ija pape ia Tuhan, temanin du ia, jaga kawalindu kegeluhena, kam si mereken penampat dalan keluar, adina mungkin lid ia ibas perbeben, entape Tuhan monce-once kini tekena, bagepe Tuhan adi mungkin lid ia ibas sakit pinakit, kam si mereken kesehatan man bana, maka Tuhan tetap ukurna ibas wari-wari sirah enda, ikut muat bagin ibas dahin-dahin Tuhan. Bagepe bapa ertoto kami, nandangi turang sina kami, si ibas piga-piga waktu enda, mengalami kecedaan ati, erkiteken kelawasan anggota keluarga si ikelengi kami.
Kam Tuhan si mereken gegeh pengapul nandangi turang sina kami si erceda ate. Segala Tuhan megegeh ia, cina tetap ia pengharapan ibas Tuhan. Bagai pe Tuhan, ajar rindu kami, segala kami pe banci, mereken kata semangat pergegeh nandangi turang sina kami enda, silit ibas kecedaan ate. Maka Tuhan igejap kena keleng ate Tuhan, arah kami selaku teman-teman sadakini teken ras ia. Bagai pe Tuhan ertoto kami, nandangi kerina serayan Tuhan, si melayani ibas runggun kami enda. Pandita kami secara khusus, bagai pe keluarga pandita kami, pasu-pasundu Tuhan segala tetap ia erkemalangan man Tuhan, pentar tutus ibas ndahi kendahin pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Maka Bapa arah pelayanan nape termulia gelar Tuhan. Bagai pe Tuhan ertoto kami, nandangi pertua diaken emeritus kami, rikutken keluarga serayan Tuhan kerina, pasu-pasundu Bapa serayan kami rikutken keluarga, segala ia pe tetap setia, gunandahi kendahin pelayanan singgo iampikan manbana. Bagai pe Tuhan ngasup ia jadi contoh, teladan, ibas gereja, ibas jabu, ibas selingkungan. Bagai pe Tuhan arah pelayanan sini bahanna, terpuji temulia gelar Tuhan. Bagai pe tetap maler pasu-pasu Tuhan, kubas kegeluhanna. Bagai pe Tuhan ertoto kami, nandangi rekan-rekan pelayanan kami, ima pengurus PJJ, pengurus kategorial, song leader organis, guru KAKR, tim IT, bagi pe koster, silit ibas gereja kami enda, pasu-pasundu Tuhan kegeluhena, segala ia pe selaku rekan sekerja kami, tetap ngasup alus setia, rekemalangan man Tuhan, gunandahi kendahin pelayanan enda, alu tutus. Segala Tuhan, arah kesetiaan nape, tetap ia atan, guna ngaluken pasu-pasu Tuhan. Bagai pe Tuhan ibas suari enda, ate kami ngelanjutkan dahin-dahin kami, aktivitas kami, bagai pe kegiatan-kegiatan ibas gereja kami. Pasu-pasundu Tuhan, segala tetap kami remeriah ukur muat bagin. Bagai pe Tuhan kai sini bahan kami, aktivitas kami sadawari enda ajarindu kami, segala tetap kami pengendes man Tuhan, bagai pe ngelakukan singena ati Tuhan. Iba busi ikrina Bapa, alami dosa kesalahan kami, segala tetap kami metunggung reh ngadap man Tuhan, bagai pengalukan pasu-pasu Tuhan. Enemu toto kami Tuhan, reh kami kelangkan Yesus Kristus, juru selamat kami singgelu. Amin. Perpulungan itu Tuhan asaban cina mari raduras kita tedis. Sisih kendagi perpadanan taman di bata. Nina Yesus, aku kap terang doni, ise sing ikutkan aku. Ia lo kenama terang, si mereken kegeluhan, canah lanai ia erdalin ibas gelap. Emaka arsinal salah min terang do, selaku kalak si teman Yesus. Tuhan, tetap hati kami cidahkan terang doe ibas dana dampar kegeluhan kami. Ras jadi kesaksin singgelu guna sekelewat kami. Ise singi ku Tuhan Yesus, arus kap mersan kayu silang, iba sendalani wari-wari si ibreken di bata. Tuhan, lah kami jenis cunut-cunut ibas mersan silange, tapi tetap ate kami ibas beritakan kini ulin ras kebujuran du. Mari dage si pegegehi perpadanan taman Tuhan rende kita sekali nari ibas kitab pendendenta nomor 320 siwah ayat sadasa ayat telu. Ia berkata
Dagi ertoto kita bagi toto sinajarkan Yesus man ajar-ajarna ninta dagi alu ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ni pebadi amin. Rehlamin kini rajandu, salamin pratindu ibas doni indah bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup basuari sena indah. Bagi nelmi kami salah kalak gempa kami. Olamin kami bebakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sin dekah-dekahna. Amin. O turang ras senina siku kelengi, tetaplah ukurndu, o lambewat-bewat. Mejingkatlah kam rustur riba sendahi kendahin Tuhan, sebab siete labo sia-sia, dahin siidahi kendu ibas Tuhan. Emaka berkatlah alu mejuah-juah, ras alukenlah pasu-pasu idur di batanari. Tapi kencakam ngenanami kini seran kentisi, serta mekam ibahan di bata sidem lias ate, sindi lokam gelah ngenanami kemuliaan rasa lalap, erkiteken persadandu ras Kristus. Ipe tetapna dingin ipe gegehina kam, jana ibre kenaman bandu palas sin teguh, di batakap erkuasa serasa lalap. Amin. Pulungan kundul kam ope dengar si tadingken gereja anta enda, maka si ban lebih paksa tenang si benaken. Paksa tenang godung, selamat wari minggu, ras mejuah-juah kita kerinah.